ini Bersama Mandarin. Masuk terus tinggalan lama tinggalan penjajah. Ini terowong air kuning ke Gantang. Sebelum dibina terowong baru di sebelah. Inilah terowong Larut Matang Keretapi Panglima utara ke selatan. Ini terowong lama. Sebelah sana terowong baru dibina lebih kurang 78 tahun lepas. Tetapi terowong ni sudah jadi macam berkurung-kurung ditinggal. Macam sudah ditinggal berkurung-kurung lama. Terbiar. Memang terbiar. Sebab tak diguna. Bagusnya kalau diambil tahu asal terowong ni. Tapi siapa yang nak ambil tahu? Kami dari Air Kuning, dari Taiping akan keluar ke Bukit Gantang. Dulu terowong ini selepas Bukit Berapit ada satu terowong panjang di Bukit Berapit. Kemudian terowong kedua inilah terowong Bukit Gantang ke Air Kuning. Apa tiba-tiba manjui taiku kat Taiping. Jom taiku kat Taiping bawa gua lalu sini. Okey, kira-kira gua yang susah benda-benda dulu ini, tapi taklah ambil serius. Walau benda serius, ambil apa yang ada di depan mata yang gua nampak baru boleh cerita. Kalau tak nampak, gua tak akan nak cerita. Di Taiping ada makam Burhanuddin Al-Himi, makam Dato Sagor, makam Mat Indra di Taiping. Nanti sambung kak dulu. Di jalan terowong keluar ke Bukit Gantang. Nombor apa tadi? Ini tak tahu, mungkin nombor tu. Barangkali nombor lama. Tak boleh.